Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, welcome to my YouTube channel Syah Rubio. So pertama sekali aku ingin mengucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe, yang selalu tengok video aku, yang komen, like dan share. Aku sangat-sangat hargainya. Dan yang kedua, kepada siapa yang belum subscribe, boleh tengah subscribe dan jangan lupa tekan loceng. So untuk video kali ni aku akan share dengan korang tentang pengalaman aku bermain tinju sewaktu di sekolah dulu, iaitu di Matap Pelancar Diraja, sambil kita makan mango cheesecake buatan isteri aku. Nyam-nyam. So sebelum video sebelum ni aku pernah cerita yang aku mengidam nak makan mango cheesecake, dan ketika itu tak dapat nak buat sebab amat sukar untuk mendapat bahan-bahannya akibat musim PKP. So banyak barang habis lah, macam cream cheese, gelatin, and even bekas nak buat mango cheesecake tu yang apa, aluminium pun susah nak cari. So alhamdulillah akhirnya dapat juga. Okay, so sebelum aku cerita kenaan pengalaman aku boxing ketika sekolah, jom kita rasa dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya. So bawah ni dia ada biskut Mary, tu ada buah mangga, jenisan buah mangga. Ni rasa chips ke, creamy cheese dan atas layer mango puri. So aku teringin nak makan ni sebab kawan aku, housemate aku lah, masa kat universiti tu dia post kat Facebook yang dia ada buat, dia buat jual lah, atau dia buat COD kat area KL. So malam ni aku tak boleh balik KL dan juga tak boleh COD sampai ke Batu Pahat, bapak jauh. So ya, aku request untuk buat aku buat. Sekejap apa? Sambil makan ni, jom sembang sikit pengalaman aku bermain boxing ketika sekolah. So basically masa aku form 4 dan form 5 dulu, aku bersekolah di Matap Pelancar Diraja, atau nama bahasa Inggeris dia Royal Military College. Dia berada di camp Sungai Besi. So basically RMC is the only one school yang adakan pertandingan boxing competition. Okay. Sekolah lain tak ada kat Malaysia. So aku pun cubalah masuk. So basically masa form 4 atau zaman junior aku, aku pernah agak masuk kategori bantamweight, iaitu 53 hingga 55 kg. Tapi malangnya masa hari kejadian, so sebelum nak masuk gelanggang aku kena timbang eh, aku terlebih dalam 2 kilo. So memang aku disqualified lah. Sebab even kalau aku lari 10 round pun benda tu boleh terus turun 2 kilo. So memang masa aku zaman apa, junior tu aku agak kecewa agak lah. So nak dijadikan cerita, perempuan-perempuan masuk zaman form 5. So basically memang
jujur lah, aku ni bukan yang suka bertumbuk-tumbuk atau bergaduh pun. Dan aku bukanlah someone yang berani nak ajak, nak ni lah, nak bertumbuk kan. Memang aku join pun sebab act cliche lah, sebab nak share experience. So memang aku tak expect apa-apa. So masa form 5 aku masuk kategori featherweight atas sikit daripada bantam, iaitu 54 kilo hingga 57 kilo. So ya, memang masa tu berat aku memang 56 kilo, memang ngam-ngam lah. Okay. So kita orang pun konon pergi apa, latihan intensif boxing lah, yang dilatih oleh staff-staff tentera. Kita orang berlatih selama seminggu lah, just basic lah, apa cut apa semua, bla bla apa semua. Sebenarnya aku pun tak berapa tahu pun jenis sebukan. Aku main tumbuk lah, aku main tumbuk lah, aku main tumbuk lah. So berkenaan fitness, tak kisah sangat sebab kita orang memang rutin harian dah dilatih sebagai apa, latihan ala-ala tentera, kehidupan ala tentera. Dan memang setiap minggu tu boleh kata wajib ada PT lah, physical training. But ada setengah yang ada inisiatif sendiri, setiap petang dia orang pergi berlari atau jogging. So macam aku, memang aku main basketball, so boleh kata agak fit juga lah ketika itu. So tentang fitness, tiada masalah. So masa nak masuk tu memang aku tak ada langsung expectation, even nak menang pun tak ada. Just masuk sebab nak pengalaman. Sebab masa tu badan aku pun, yang badan aku memang kecil, so memang tak expect apa-apa lah. Orang pun tengok macam, eh budak lembek betul. So first round, aku ingat first round aku lawan dengan junior form 4 lah, junior setahun. Dan dia punya body memang lebih tinggi daripada aku, besar daripada aku. So bila first tengok, tapi sebelum hari kejadian pertandingan tu, malam tu aku suruh dia datang bilik aku sebab aku saja nak tengok macam mana. Sekali memang badan dia besar bet. Member aku lah tu kenik, dia panggil budak suruh tengok, siut dia. Kita saja interview bla bla apa semua kan. Okay. So esok memang, masa tu ada rasa cuak sedikit lah sebab kita physical berbeza kan. But ya, yeah, start dia benda tu, aku tak fikir panjang, memang tak ada strategi. Aku main tumbuk 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 tumbuk. So memang first game memang aku tak sangka yang aku dapat buat dia KO dalam first round. Nigga, I do this shit, boy. You want one? Get you one. You want one? Get yeah. One. Hey, oh. Get you. So, first round basically, sebab kita orang boleh kata kategori amateur ke professional, ada lebih kurang 5 round lah. Satu round tu hanya 1 minit. Korang dengar 1 minit macam sekejap, korang try duduk atas gelanggang. Geluh tu kau rasa berat gila, sebab memang penat gila kot. So entah macam mana aku tumbuk-tumbuk-tumbuk, tepat terkena muka dia, and then darah keluar hidung. Terus empire atau pengadil terus cakap dia KO. Sebab buat amatuan tak nak teruskan, takut ada kecederaan yang lebih. So masa tu memang aku rasa macam, wah, macam agak impress lah. Macam aku tak sangka yang aku boleh buat KO masa tu. Macam aku ada bakat lah untuk boxing. Even kawan-kawan aku yang lain pun macam tak expect aku dapat buat macam tu. So second round aku jumpa dengan budak base aku, company hotel. Aku ingat nama dia Chin. So dia ni budak debat lah. Boleh kata perlawanan tu agak seimbang lah. Sampai boleh kata sampai habis set, iaitu 3 atau 4 set aku tak ingat. Tapi memang singkat lah. So kita orang memang macam pertandingan tinggi sebenar. Bila habis set tu dia akan duduk tengah-tengah,
So ada pengalir. So dia akan decide tangan siapa yang menang kat tangan. So masa tu aku pakai baju warna, tak silap aku warna biru ke atau merah. So aku menang. So masa tu aku tak expect aku menang. Aku macam, aku rasa 50-50 lah. Kita orang sempat tumbuk apa semua kan. Dan aku tak kira sangat point sebab memang masa tu aku fokus, aku fokus nak habis cepat dan aku nak kabur nak bagi dia KO sebab penat babe. Tak tahu lah, aku rasa masa tu aku dah fit tapi aku rasa penat. So cukup bayangkan kalau orang yang tak ada fitness yang tinggi bermain boxing bapak lah. Atau mungkin sebab kekurangan latihan kot, kan? So yeah, kita makan jap. So second round ni boleh kata tak ada apa-apa yang macam teruk sangat atau macam wow sangat. Dia just perlawanan yang boleh kata seimbang. Dan aku boleh kata luck juga lah. Aku menang, aku rasa aku luck. Sebab kita orang bertahan sampai ke hujung set. Alright, so yang ketiga, which is masuk semi final, aku berjumpa dengan budak besh aku juga. Dia Nippon nama dia. Dia basically budak hoki lah. So boleh kata dia physical agak strong berbanding aku. Tangan dia panjang berbanding dengan tangan aku. So kalau tumbuk memang senang lah nak kena hinggap ke muka aku. So masa tu memang boleh kata budak besh aku atau squad aku cakap aku memang tak boleh nak beat dia. Okay. Tapi masa tu aku just lawan je. Masuk apa semua. Tapi masa dalam kat ring tu boleh kata fight juga lah. Ada masa aku dapat tumbuk muka dia, ada masa dia dapat tumbuk aku muka aku. Yang fight tapi boleh kata jujur memang agak sukar nak lawan. Sebab tangan dia panjang weh. Aku macam nak elak macam kan. Tapi aku dapat attack spot-spot dia lah. Macam kat dia punya bawah apa, bawah perut ni apa semua kan. In term of damage atau kesakitan mungkin sikit lah kot. Aku mostly majority aku fikir nak 8 point. Sebab aku rasa aku tak boleh nak beat dia dari segi fizikal. Aku take point dan aku rasa aku boleh kata fast lah. Tangan aku laju sebab aku main basketball. So tangan aku laju lah. So aku boleh kata bersyukur juga lah dapat sampai ke set yang terakhir. Sebab masa tu memang penat gila babe. So bila terakhir tu penentuan untuk dapat ni lah, keputusan pengadil siapa akan menang. Tutup tangan aku diangkat dan aku menang. So masa tu memang ramai tak wati lah. Aku tak tahu sebab diorang kata aku teruk kat kena bantai kat ring kan. Tapi pengadil menyebelahi aku. Aku tak tahu mungkin pada pandangan aku mungkin in term of point lah aku banyak pada dia kan. So dia boleh kata dia tak wati, ramai tak wati lah. Tapi aku tak lah, aku dah menang kot kan. Apa? Tapi dia boleh kata dia kuat lah. Lawan aku yang kuat lah. So aku menang kat semi, jatuh pula. So aku menang kat semifinal, aku masuk final. So memang aku tahu nak react macam mana, tak tahu nak respon macam mana. Just speechless lah. Even aku tak expect pun aku akan menang dekat first game, dekat first round. Tutup sampai final. Nak kata luck pun boleh juga. Tapi tak tahu, aku just enjoy the moment. Ya, bila lagi nak dapat main boxing kan. Lepas tu dapat masuk final tu, medal dalam tangan kan. Okay, so aku rasa kat final ni adalah penentuan sebenar. Iaitu lawan
penat lawan dengan apa feeling yang boleh kata cuak agak lah, sebab aku berlawan dengan anak komando dan dia punya nickname pun nama Mando juga, budak bash aku. Ini badan dia tak cakap lah, lagi sado pada aku, six pack apa semua, siap ada kepak lagi. So ya, yeah, aku macam biasa tak ada strategi apa semua, aku just ikut cara aku, ikut gerak hati aku, buat macam biasa, buat macam aku guna semua suruh ni. So tutat-tutat tiba hari kejadian, lawan dengan si Mondo ni. So ya, yeah. Fanya boleh kata sedih juga. Sebab boleh kata kat first round pun aku dah kena belasan macam-macam. Dia punya tubukan tu bapak kuat tu. Dia macam nak cakap aku tahan pun still aku rasa dia punya damage, dia punya effect tu bapak kuat. Terus aku rasa lemah gila, aku punya tubukan tu long life. Dia punya setiap tubukan tu memang padu lah, memang hit. Dia memang aku rasa dia tak nak cari apa point pun, dia memang saja nak bagi aku lembek. So strategi dia berjaya lah. So aku macam tumbuk cini-cini aje, cakap sentuhan dia memang. Aku tak tahu, aku boleh kata malu ke kat final tu, sebab aku dah bantai kat atas tu. Aduh eh. So ya, yeah. Tapi aku bersyukur sebab berjaya tamatkan ke third round. Kata memang aku membarai gila, memang lembek. Dah tentu penonton ramai gila buat final kan. So ya, yeah. Tak payah sampai pengadil pun, tak payah sampai pengumuman pemenang pun, aku tahu memang aku kalah. So aku rasa point aku memang jauh gila lah dengan dia. Contoh aku tak ada point, okay, satu atau dua. Sebab memang aku cakap aku kena bantai teruk gila lah kat final tu, sangat teruk. So aku rasa macam pertandingan yang sebenar. So ya, yeah, tapi berita aku bersyukur lah, sebab aku tak expect yang aku akan dapat medal. Even menang first round aku tak expect. Dia kata lelak agak dan moment seumur hidup aku. Ya, yeah. So bila aku masuk universiti kan, aku cerita yang aku pernah main boxing, memang majoriti semua diorang tak percaya, sebab diorang tengok fizikal aku macam lembek, kecil kan. So bila aku tunjuk bukti, ada gambar, even ada medal sekali, well diorang percaya. So bagi aku, sometimes kita rasa kita ni macam tak ada sesuatu atau tak ada kekuatan, kita selalu judge diri kita yang kita ni ada banyak kelemahan. Tapi once kita ada peluang depan tu, kita cuba, kita tahu mungkin kita ada kekuatan atau kelebihan kat itu. Kita tahu, kita tak explore diri kita. So balik ke kisah aku, sebab aku masa tu nak explore diri aku, sama ada aku boleh berlawan atau mungkin bertinju, tak tahu, mungkin talent, kita tahu. Tapi aku cuba ya. Tipu, aku tak takut, aku cuak agak kot. Aku tak pernah bergaduh masa sekolah tu, memang bergaduh betul-betul lah. So yang boleh kata aku ni budak nerd kat sekolah. So tiba-tiba kena masuk boxing, kau bayangkan. Tapi sebab kita berada kat satu tempat yang betul, and tumbuk je kan, tumbuk. So kesimpulannya, selagi ada peluang tu, tak rugi kalau kita cuba. Sama ada menang atau kalah, rugi atau untung, kita tak tahu. At least kita dah cuba dan kita dah explore diri kita. Sama ada kita ada, mungkin kita ada bakat yang tersembunyi, kita tak tahu. Sekarang kita dah cuba, kita ada pengalaman yang kita boleh share, macam mana yang aku share kat korang dalam video ini. So ya, yeah. Basically aku happy je, aku dah ada experience bermain boxing. Tak semua orang ada experience tu.
Dan majoriti kalau nak main pun kena invest sendiri atau masuk pertandingan yang profesional lah. So ya, yeah, amat sukar lah. So kek pun dah nak habis. Maksudnya video dah sampai penghujung. Cubisan yang terakhir, mango cheesecake. So kesimpulannya, mango cheesecake ni memang terbaik, memang sedap. Okay. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ini. Okay, kali ni tajuk aku dah decide, iaitu mango tinju dan mango cheesecake. So guys, kalau rasa video ni best, jangan lupa like, comment, share dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Aku Syah Rubio. Assalamualaikum. Bye.